Kita kalau kita buat kerja belah harta boleh pahala, kita boleh pahala. Kita buat kerja belah harta kita uya di subuh boleh pahala. Ada anak cucu kita belah anak sungguh boleh pahala, boleh pahala dah. Kerja boleh pahala, pegang anak boleh pahala. Tapi kalau nak banding hak ni kurang lagi pahala tu ni hak ni. Oh Tuhan nak ayat Tuhan nak kenapa kata waktu bukan asah bukan hubi zina pada zina nak banding dengan apa wal baqiyatu salihat khairun min khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al baqiyatu salihat ni khairun inda rabbika, lebih baik di sisi Tuhan. Harta molek dah boleh pahala, kalau dah harta banyak boleh pahala, buat sedekah akhirat, ada anak boleh pahala, kalau anak ke free. Tapi kalau nak banding dengan al-baqiyatu salihah, boleh banding. Hak ni khairun inda rabbika, lebih baik di situ hemu sawaban nasbah pahala. Pahala ni lebih molek pada satu lagi. Wa khairun amala, lebih baik tepat harapan. Kita ada harta, masa harap ada harap kan. Kita berbiar, kita cari harta ke muda-muda, berbiar kita tua tak ada harap itu. Boleh tupai-tupai dia, boleh tupai ke anak tua, ke anak mati. Ada harap. Kita ada anak, ada harap. Orang tak ada anak, nak pergi nak pergi nak tolong masa kita masa tua. Orang ada anak ni, nah, tak boleh tolong anak, kita tolong anak ni, anak ni tolong. Jadi ada harap, boleh tupai-tupai anak. So, kena sungguh. Tapi al-baqiyatu salihah ni lebih baik, pahala lebih banyak dan lebih boleh harap pada anak cucu. Gapo baqiyatu salihah? Maknanya terjemah banyak, tengok ulama tafsir ke mana. Al-baqiyatu salihah ni saya sekali baca hari ni, kebetulan kita nak ngandak ke bulan puasa. Lebih baik ke bulan puasa ni bulan ibadah. Bulan ibadah, lepas tu bulan puasa tu juga boleh kalau menengok apa pelaku. Nah. Ha. Kalau kain baju pun laku, kalau makan ni pun laku. Bimbing takut kita kau tak kena, bani tak kena. Rasa hukum Allah ni, namun tak ada juga amat. Lalu ni luar pendek. Ada usang ke usang kat ni, nak kira dia boleh bosa, nak kira dia boleh bosa, kira dia nak menega. Takut lupa dia rasa orang ni laba barak, laba molek, boleh banyak. Takut lupa, hak lebih pada lagi. Kita rasa lapa dah, tapi di situ he tak banyak lagi. Gapa dia al-baqiyatu salihah? Hak kata lebih banyak pahala, lebih boleh harap. Ulama kita mesti tak ada payah kali. Berkata Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu Jubair dan orang lain lagi kata al-baqiyatu salihah iaitu as-salawatus al-khams. Semaya lima waktu. Semaya lima waktu lebih baik, lebih pahala banyak, lebih boleh harap daripada harta dan anak cucu. Mudah-mudah. So, satu pendapat. Yang kedua, pendapat yang kedua atau Sa'id dan orang lagi kata al-baqiyatu salihah iaitu kata subhanallah. No rasa nipi ya. Tapi hukum ha daripada harta dan anak cucu. Subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, pak atah. Ada pendapat selagi kata, pendapat Sa'id Ibnu Musayyab kata, tambah selagi wala haula wala quwata illa billah, lima atah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Lima ni tak ada biar tak ana kau kita. Tapi we tahu hukum. Hukum dia khairun inda rabbika thawaban, lebih baik di sisi Tuhanmu nasbah pahala. Nak banding dengan harta banyak anak cucu amal. Wa khairun amala, dan lebih baik tempat taruh harapan. Hak ni boleh harap lima patah ni lebih boleh harap daripada harta anak cucu. Mudah-mudah bawa orang mati, orang biasa dia mau duduk padang orang baca kelu, baca apa tak. Bawa orang apa mati, pak dia mana minta apa dia orang hidup. Orang ada buat lah. Orang mati, apa yang dia panggil orang baca kelu, baca tu, baca ni. Dia mati, pak dia nak apa dia orang hidup. Tak nak duit tak? Takkan? Duit kawin sikit duit tak tak? Minta anak dia kawin, sorry aku nak tolong kawin tak? Minta kelu. Apa itu? Minta subhanallah, minta
ilaha illallah sekiranya salah dah itulah. Nak minta tulah, nak minta demo, nak katanya, tengok. Nak lapen ni. Siapa dia timo baca? Kalau baca tu baca ni kau akan mati. Nak kata kau mati kalau dia minta, boleh minta ini minta hak ni. Kita pun patut juga. Kalau kita mati kalau tak cukup amalan, nak minta lapen ni. Nampaklah katanya harta hak banyak tadi, anak cucu hak ramai tadi, nampak dah kata harga lebih murah, lebih kurang, tak boleh harap. Kalau nak panik dengan kelimah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita tak hati lagi, aku lalu lah. Tak hati lagi. Nah, tak ada nombor tu biar. Buat sendiri lalu, kata aku nampak tak harga maha. Nah, buatlah pihak mana ni, nak masuk pulau wasa ni, musim dia, musim wa'ma, musim al-baqiyatul salihat. Wa'i banyak, sebab bunga ni, bacaan ni, amalan ni, boleh kita minta tolong dia di akhir esok. Nah, semuanya lima waktu, lepas tu kata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Baca lagu tu, panggil al-baqiyatul salihat. Kena banyak. Nah, kita bimbang raka buat kerja banyak boleh pahala semua, boleh pahala cari harta boleh pahala, tapi tinggal semayang lima waktu dia tak ada. Dia kata subhanallah alhamdulillah ilahana Allah tak ada kuasa kata bersalah sikit ada asa boleh nyamana sangat yang ni. Nah, udah kita duk kalau tak ada lah, tak ada baca, tak ada sepenuh semaya, tak ada sepenuh tak sepah lagu ni, ni duk kalau dengan harta dengan anak cucu ya. Nah, tak ada lepas biasa, tak ada ambil anak sekolah. Nah, gitu ya. Tak kan? Pas subuh nak pergi matang, kalau kita bukit, kau bagi tahu nak pergi nak lagi. Nah, dah kadu, tak ada ni tinggal belakang ni, jadi tak ada. Sudah semaya, pada tengok, nah, dah mulai tu ni bagi lah, ni kanan lagi, bagi aku dua, bagi ente. Nah, gitu. Jadi lagu tu. Kalau bisa kita wis halas maya tengok orang lek kan ada lagi, lek kiri ada masa boleh duk kira. Masa degu kan. Ah masa ada lagi aku dah kira apa. Ah mungkin juga ada wei, mungkin juga aku kita. Ah jadi gitu. Uya dah kuih tahu ko. Nah, tahu ko. Kata kalau ini besar di sisi Allah tu hasbuh diri. Khairan inda rabbika thawaban. Lebih baik Allah. Kalau nak pahala, orang ini lebih banyak. Wa khairan amala. Kalau wasa nak tupai, wasa harap nak tupai, orang ini lebih boleh tupai. Dulu kita biasa dengar semua kan? Kata, orang okay, baca, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, tiap-tiap kali lepas semaya, 33, 33, 33, tu, pahala lebih besar daripada orang sedekah dengan duit. Tak kan? Boleh pahala yang banyak lagi. Kena pandai orang sedekah duit. Kalau orang ada duit tak sedekah, tak ada kerja. Duit tak pun ada hukum. Setengah ulama kata, al-baqiyatu salihat ni iaitu al-kalamu tayyib. Kecek pebai, kecek molek. Kecek mesti tak maksiat. Kecek molek lah. Kecek bagus. Kecek benda fedah. Kecek benda fedah, kecek baik, kecek molek ni termasuk al-baqiyatul salihah. Ada setengah ulama kata, ini luah lah. Hiyal a'malu salihah kulluha. Iaitu segala amalah soleh. Amalah baik semua termasuk ayat Tuhan kata, wal-baqiyatul salihah. Mana kata, amalah soleh lebih baik daripada harta dan anak cucu. Ini tu henok rat. Orang kafir dulu, dia berkuasa kata hafaz sesak tu, tubik dulu Muhammad, apa kita nak kecek buat kita yang ni. Kalau sesak tak tubik, kita tak mahu dengan mula. Tak mahu kecek mula, tak ikut syarat mula. Dia berasa tinggi rendah, berasa sesak kaya, berasa hina mulia tu. Dia berasa sendiri, Hak sungguh tak tahu dia sesak kaya lagi. Hak dia mulia hina tak tahu lagi. Dia banyak renta, tapi kurang subhanallah. Tak tahu. Malaikat harta banyak, subhanallah pun banyak. Anak apa? Apa? Nah, anak-anak sekarang pun. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allah kebab banyak. Anak apa? Apa insyaAllah ta'ala? Sebab nama Tuhan, subhanallah, Allah ada. Alhamdulillah, Allah ada. La ilaha illallah, Allah ada. Tak apa.
ada usianya hento, ada lah mana anak cucu, tak ada pakai mana, batu subhanallah, tak ada juga. Nah, rada kau itu ni kena banyak dah ni. Tak ada 100 hari tak ada, rada kau itu. Nah, ada orang tinggi dah. Jadi ngaji kita ngaji muak dah. Cuma buat ya tak muak lagi. Kure-kure di segi buat. Ya muak lagi tak buat. Dia ngaji muak dah. Nah, ni kita nak ayat katanya hak mana maha mana murah. Hak mana maha mana murah. Nah. Semaya maha sebab ya tiye. Anak cucu kita benda tu perhiasan. Ya tu tak apa melah tu. Tak utuh mah. Cuba utuh dia. Subuh tinggal misalnya. Semaya kat pak ya, subuh tinggal. Tak ada. Tak apa juta tak ada. Sebab anu ya 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 tepek luar yang pakai ukui. Nah, tak ada lah. Kurang amal tak ada. Tak ada. Temuh kabung tak ada. Mulai lah orang tak ada lah. Dia masuk air tinggi itu. Nah. Bila orang kita khabar ni? Kata khabar lah ni khabar bila? Wa yawma nusayyirul jibal. Pada satu hari, Tuhan kata, hari itu tu hari pasal kami nak peraih bukit-bukit. Nusayyirul jibal. Kami nak peraih bukit. Nusayyirul maknanya nak tolak bukit gegar. Dulu nampak ada bukit di rumah kita, belakang rumah kita. Atau di kebun kita ada bukit. Satu hari bukit, tak apa kebun tak bukit. Belakang rumah ada bukit. Tuhan nak peraih, wiranto. Tak ada bukit. Sampai situ baru tahu, kata nak tupai mana weh. Tupai kebun, tak ada dah. Tupai anak, bila kata apa api dah. Tupai ni lah. Tupai subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah tu lah. Gagah tu. Apa setel, apa kuping wah tu. Nah. Apabila satu hari kami nak peraih bukit. Wataral arda barizah. Kamu akan nampak bumi jadi barizah, jadi tanah rata. Tak ada bangok, tak ada bengi, tak ada gelau, jadi sama bumi. Licin. Bumi licin. Nah, di situ baru tahu kata, tak ada kalau tempat tupai. Malaikat tupainya kan tak ada. Al-baqiyatu salihat. Harta ada mana? Dari bukit licin ke ada mana? Kalau hal lain licin, lebih lah. Anak, anak berat boleh ambil licin dah. Hai kemah lah tu. Hak ada kita al-a'malu salihah. Amal salih. Pasal ni, hak kita rasa harga murah. Kita rasa tak ada penting. Hak tu hak harga murah di sana. Baru nampak. Nah. Apa situ tu, tanah jadi rata lebih. Wahasyarnahum falam nuwadir minhum ahada. Kami tu, hai kata kami nak hipuh lebih buat manusia. Nak hipuh lebih, nak hipuh setumpuk. Tak ada sore pun tinggal di atas muka bumi ni. Falam nuradi minhum ahada. Kami tak halau tinggal walaupun sore. Nak hipok berapa? Nak duduk rusuk mana? Tak ada perkara. Bukit tak ada, pakaian tak ada, bongkok tak ada, gelang tak ada, pari tak ada. Jadi sama beli jina duduk mana? Nampak seka-seka. Kakak kau hipok berapa? Tak tinggal walaupun seka. Nah. Ha tu. Siapa situ? Iaitu hari kiamat lah. Hari akhir esok. Lepas tu, kena masuk sah. Ha, tu masuk sah tu. Kata sofan-sofan masuk sah. Masuk sah. Kena masuk hari lah. Dan siapa hari tu ke? Ikut dia masuk suruh lah. Masuk hari. Hari. Bangun. Bangun. Diri. Diri. Duduk. Duduk. Negak. Negak. Ikut dia masuk suruh lah. Pada hari tu. Nah, wa uridu ala rabbika safan. Fu kamu semua ni akan ditunjuk di hadapan Tuhan esok masuk bagi saf-saf. Laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Fu kamu semua ni akan mari jumpa dengan kami, jumpa dengan kamu jadi dulu. Mu mari sini dulu, mu kena klik sepuluh hari itu. Lah no. Kita mari situ, mari lah no. Lah klik-klik lah tu. Mari itu biar awak kata tiap hari. Tak ada. Biar awak nak cucu tiap hari. Tak ada. Biar awak pakai air tiap hari. Tak ada. Tak ada biar awak mari perkara. Mari tubuh saja. Halak lain sepatu. Halak lain sepatu. Nah. Tuhan kata macam sikap. Laqad jitumuna. Mung kena mari jumpa klik jumpa dengan kami.
kama khalaqnakum awwala marrah. Sumpah denganmu aku jadi kamu dulu gitu. Nah, nampak tak harta tak pakai. Pahartanya banyak bertinggal. Sumpah mari gitu. Kita mari kosong. Kelik kena kosong. Tu baru nampak kata harta ada sini ni bukan harta Allah. Masya Allah, hak Allah. Kalau hak kita, kita mari kali dengan dia. Bawa hari, bawa kilah hari, lepas tu kelik kilah kelik. Itu hak kita. Lepas ni kita mari duduk sini, dah. Hak kita ada milik ni, hak kita ada buat kekayaan, kita ada adan ni, kita mari ada dah sini. Tu yang mari terhentak syahadah. Bukan untuk kita sorang, untuk orang sedunia. Kita guna tak habis, kita mati, awalah guna pula. Nah, supaya memari. Memarilah mana, keliklah tu. Baju, cak lemak berinci. Gigi, cak. Gigi pecah kan? Gigi pecah. Nah, kalau lingkar belum, lingkar pecah. Gigi belum pecah. Luar dalam pecah. Cak berinci. Klik tanya warga, supaya memari. Tengok. Ini noya katanya, jangan duk kuasa besar benda hak tak ada besar, jangan kita kuasa lu benda hak besar. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan wakmu semua ni kebanyakannya seko kata kami tak ada janji apa dengan wakmu. Duk sini kuasa apa tak ada free tu tak ada janji apa. Semua tu janji siapa? Janji satu hari kok kita kena tinggal sini kena pergi jumpa Tuhan. Janji. Sanya, Tuhan sanya kita. Nah, kena pergi. Kata gila ni kesak. Tak kesak tu sok. Harap pek sok ada arah kemat. Kena pergi mata. Sok kita kata kita lama hati. Tak hati kita nak panggil siapa kemat. Ha? Kena pergi. Kena pergi. Janji lah. Siapa janji kata mu. Kena jumpa dengan aku. Sekian-sekian. Kena pergi. Bersapa. Balik. Nah. Habis tu, jangan rasa kata hidup kita lah ni, jangan rasa kata tak ada perkara, sabda. Kita ada janji dengan Tuhan. Janji dengan Tuhan. Inna wa'adallahi haqq. Sesungguhnya janji Tuhan adalah benar. Janji Tuhan benar. Nah, kita buat dah, ralik, buat tak apa. Tuhan, ya ada apa, ya tak kita ralik, ya tak lupa. Janji lagu ni, lagu tu, kita dapat ralik. Nah. Omong baik mana pulau kali lagi misalnya kali jauh kita tu, tak kali kita tengok buk ya semua kalau bersih tanda tu tengok bahasa lagi kita bisa dengar kan tu hei hantar mereka mari tu tengok kita ni sehari-sehari buka sikit 7 kali sehari 7 kali sehari mereka ni menyawa main tu zero jengok-jengok kita jengok-tengok tak bahasa lagi kalau lagi mari pulau atau ok mari tengok-tengok buk. Padahal mari sekali ngumik lagi berat. Tak ada buat dah. Dia tak silap. Tapi nak ayat kata. Sungguh menyokok dia. Jenguk buat kita je 8 kali hari. Kita tak apa. Nah, tak apa. Jenguk. Tak apa masa. Jenguk. Tak apa masa. Apa masa kan jenguk ambil lagi berat. Nah, tu. Ayat katanya. Tu hidup kita. Hak tu. Orang jahiliah tu berasa kata. Hidup dia mahu ni lebih, hak ni kurang, hak ni tinggi, hak ni rendah, hak ni sok, hak ni kaya, hak ni belia, hak ni hina. Lepas tu bukan Islam. Rasa itu rasa hati masing-masing gamuk-gamuk itu bukan sungguh. Nah, bukan sungguh tu. Hak faham laka tu, hak tipu. Nah. Apa tu kau kata rasa sok tu hina pada orang kaya, orang kaya belia? Apa hukum laka tu? Kaya kalau kita orang kaya rasa hina rasa sok. Kalau rasa sok tu ni subhanallah yang banyak dah kita. Kaya ya. Kita nampak ya sesaknya ada kata. Apa kita lah ni tengok. Ada-ada orang yang kaya nampak sesak lah nak. Nampak sesak tapi kaya. Orang-orang kaya nampak sesak lah nak. Orang kaya tapi sesak lah nak. Nampak kaya tapi sesak. Tahu mana sesak? Bawa mati tahu. Kat hutan yang nak. Tak kan? Orang sesak ni tak ada hutan. Tak ada hutan. Tak ada hutan mula. Kau dah tak ada duit. Modal tak ada hutan tak ada. Eh kaya ada nampak kaya, nampak lebih, buat apa mati, kau tahu kata, mungkin lebih apa, kat hotel belanda. Ha, ya jaga dia dah. Ya putih buat 3 juta, 4, 5 juta, ya jaga dia, ya tiap musim, ya kaya, ya tiap musim. Tiba-tiba tengah-tengah ada musim, sama masa ya. Ada yang nama ayah, jadi, jadi gitu. Ha tu, susu, nampak kaya, tapi orang sungguh, kat hotel, nak bayar tu bayar ni, lah tu lah. Tapi,
Kalau kita ada subhanallah banyak, alhamdulillah banyak, la ilaha illallah Allah, ini hak kita. Ini hak kita. Banyak zikir pun kita. Ada kena musim pun, tak kena makan mada pun, tak kena bayar biar lah. Ada bergetai bayar dah lah. Ini menegak tu, itu tak ambil. Pak datang, tak ada ambil mada. Kata sudah, subhanallah. Bila masa boleh, bila-bila duduk menegak, bila-bila duduk kebong, bila-bila duduk jiwa, apa salahnya? Ada apa? Nah, rasa dia bagi hak ni subhanallah dengan atas sijil. Dua sijil alif carahan ni. Bukan. Bukan. Kata mana masa pun, bui masa bui masa kata, benda ni nampak lu. Tapi di sisi Allah Ta'ala sangat berat, berat lelah timbe ni. Kita rasa dengar dia semua. Benda nampak ingin di lidah, khafifatan ala lisan. Ingin di lidah sebut mudah, tapi saqilatan fil mizan. Berat di timbangan akhirat esok. Nampak hegah, hegah murah. Nampak ringan, nampak tak pakar. Tapi akhirat esok ni harus pakar sebenar. Mudah lu, mudah sikit. Saya sekelah yang bacaan ni. Tujuan nak kita pakar banyak lah-lah-lah ni. Kita nak sambut pelai basah sebab musim basah ni musim ibadah. Musim ibadah. Semayang banyak. Semayang mohon jangan tinggal waktu. Tasbih banyak, uji Tuhan banyak, takbih banyak, sebut nama Tuhan banyak. Karena benda ini khairun inda rabbika sawaban. Lebih baik di sisi Allah Ta'ala, dan sebab pahala. Kalau nak pahala, hal ini lebih baik. Kalau nak harap, harap hal ini lebih malam. Harap apa kita boleh harap tulis. Jadi banyak. Jadi banyak. Sebut nama Tuhan banyak, selawat Nabi banyak, gapai banyak. Kita bimbang takut, ini banyak hal lain. Bimbang. Dia menego takut menego banyak dah. Oh, lah ni selalu bersapa ni kau kuat. Bersapa etikah kat ayah tu kau jadi. Takut jadi gitu. Jadi gitu. Kalau kau muda-muda bahaya lagi tahun ni. Nah, dia bola. Tahun ni bila bosok betul dengan bola dunia. Ni bola dunia nak masuk tak hanya bila bosok ikut. Masuk dia dulu. Bosok akhir-akhir boleh. Bola masuk dulu. Ni boleh tengok lah. Bakat bangun dia mulai dekat-dekat ingat mulah wali di jihad dulu. Dulu ya tahu kita klik nomor kan makai kau kita sini kuat ime belako bangun ngah halai mah makai nak bangun dekat bola. Ani cuma ingat mulah wali di. Yo mai rindu. Amberi kata ini. Patu yo maso yo tekah. Kalau mau kurulah nyahui kita kurulah halai. Yo tekah gitu. Tu ada apa yo mai kurup teh. Kita perlu orang mahal eh. Kalau main aku tiga, pia sahabat orang lain. Oh, ada agak dah. Sudah subuh. Pia tetap, pia lah itu kota. Ya Allah. Boleh hadir kat etikah tu cing kali. Ini agak. Boleh hukum lah. Tak tahu muda ke dua apa semua lah. Kita tengok hukum lah. Tu hai apa nak jumpa semua lah ni. Tengok atas kita ni lah mana. Dua set dia dah sejid dah pun dia buka tengok tu dah. Tang lah, tu lah sejuk misalnya, tu lah sejuk dah. Buka terus sak wes segini juga. Tang sosok. Lepas tu kau yak demo tu pitu pitu hei, ni wes ni wes. Nak kira dah kira. Dah tu cakap hatu. Ada mana wingat wingat wingat. Takut kita tu comel dah. Takutnya julu. Cuba eh banyak ni. Sekarang tu saja malam ni. Mudah-mudahan kita pakai jago benar. Mudah-mudahan amalan kita ni boleh dikomunikat. Lepas tu, kita tahu mana besar, mana halus, mana lebih, mana tak lebih. Di sisi Allah Ta'ala, bukan di sisi mata dunia. Allah Ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.